Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi atau MONEV pelaksanaan ujian kesetaraan paket A dan paket B di lingkungan PKBM di wilayah Jakarta Utara. Tepatnya di bawah kewenangan Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Jadi Sudin Pendidikan Wilayah 2 ya, Jakarta Utara akan melakukan MONEV ya, monitoring dan evaluasi yang melibatkan penilik, pengawas, dan juga tentu saja jajaran pejabat di Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara, juga para staf. Ya, kami mendapat tugas dibagi untuk melihat ke PKBM-PKBM terkait dengan pendidikan, ujian pendidikan kesetaraan. Ujian kesetaraan sendiri ini adalah baru pertama dilakukan setelah ya dulu kita mungkin mengenal ujian nasional, kemudian ditiadakan, dan sekarang di PKBM ini dikenal ujian kesetaraan. Nah, ujian kesetaraan ini dilakukan serentak ya, dan tentu saja ini sesuai ya bagaimana dengan program gitu dari Kemendikbud Ristek, tentu saja terkait dengan soal ya, kisi-kisi soalnya, kemudian seperti apa pengembangan dan lain-lain ya, itu tentu sudah dipersiapkan sebelumnya oleh pemerintah melalui Kemendikbud Ristek ya. Nah, ujian kesetaraan ini memang ini adalah untuk mereka yang bersekolah di non formal, yaitu bernama PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Nah, di sini ujian kesetaraan itu meliputi paket A untuk SD, paket B untuk jenjang SMP, dan paket C untuk jenjang SMA. Pesertanya cukup banyak untuk wilayah Jakarta Utara saja, itu mencapai untuk wilayah Jakarta Utara wilayah 2 aja sudah lebih dari ribuan lah ya. Nah, paling besar memang paket C ya, berada di 1.700 orang lah yang mengikuti, paket B sekitar 500-an, dan paket A-nya juga tidak jauh dari angka itu. Nah, memang paling banyak adalah yang mengikuti ujian paket C, dan ini bisa anak-anak pada usia sekolah, tapi juga ada orang-orang yang tidak lagi berusia sekolah, tapi mereka sudah bekerja, hanya mereka membutuhkan ijazah. Nah, untuk itu ada kesetaraan, yaitu seperti bagaimana tadi kita sudah bahas, yaitu ujian kesetaraan. Baik paket A untuk yang setara dengan jenjang SD, paket B yang setara dengan jenjang SMP, dan paket C yang setara dengan jenjang SMA. Oke, saya akan menceritakan bahwa ada 4 tempat sebenarnya yang saya harus datangi, tapi ternyata yang terakhir itu tidak bisa didatangi karena persoalan waktu. Jadi jarak antara satu tempat ke tempat yang lain ya, PKBM yang satu dengan yang lain, ternyata ketika akan ke tempat yang keempat gitu ya, atau terakhir, itu kegiatannya sudah selesai. Karena ujian hanya berlangsung pukul 7.30 hingga pukul ya 11 lah paling lama ya, sebenarnya 10.30, tapi ini membuat bahwa kita jadi tidak sempat gitu ya, saya tidak sempat mampir ke yang keempat. Nah, untuk yang pertama saya itu mampir ke saya datang ya sesuai dengan penugasan, yaitu ke PKBM Mawar Saron. Di sini ada yang paket A dan ada yang paket B. Nah, untuk paket B itu diikuti oleh sekitar 6 orang ya, kemudian paket A-nya akan berlangsung pada sesi yang kedua pukul 13. Nah, ini di sini memang gedungnya ya, kalau kita lihat gedungnya memang besar sekali. PKBM-nya ini ada paket A, B, dan C gitu ya, dan ujian berjalan dengan tertib dan lancar ya. Nah, pada momentum yang kedua. Yang kedua itu saya datang ke Nah, yang setelah dari Mawar Saron, saya menuju PKBM EHS ya, berada di Ruko Gading Batavia. EHS itu sebenarnya haknya itu ada hugesnya gitu ya. Jadi saya datang ke sana, PKBM kebetulan ada paket A maupun paket B, dan juga kegiatan di situ berjalan dengan lancar. Semuanya yang harusnya ikut memang sudah itu juga hadir atau mengikuti ya, dan proses pelaksanaannya
memang kebetulan ada yang karena ada beberapa hal gitu ya, beberapa sebab, ada satu anak kemudian dipisahkan ruangannya, tapi semua ruangannya itu nyaman dan semuanya dijaga atau didampingi oleh para pengawas ya, yang tentu saja profesional ya. Dan di sini kan juga ada pengawas silang ya, jadi ada PKBM lain yang juga hadir. Kalau tadi di Mawar Saron kebetulan pengawas silangnya itu sakit, jadi tidak ada pengawas silang. Kalau yang di EHS ini ada pengawas silangnya. Nah, setelah dari PKBM EHS ya, saya menuju PKBM Rising Star Institute atau disebut dengan RIS ya. PKBM ini letaknya juga di Kelapa Gading ya, di Jalan Casablanca. Itu wilayah memang ya tidak jauh juga sih dari EHS ya, di seberangnya begitu ya. Tidak jauh dari situ dan posisinya memang masuk ke dalam perumahan. Dan saat pengawasan, kebetulan tiba di sana sebagian besar anak-anak itu sudah selesai. Jadi sudah keluar dari ruangan, tapi masih ada yang sedang ujian. Jadi sempat bertemu juga dengan pengawas silang yang datang ke sana ya, sempat melihat-lihat semua kondisinya dan juga menanyakan sebagaimana sesuaikah dengan tadi ya, indikator yang memang sudah ada dalam monitoring dan evaluasi. Itu ada lembarnya yang diisi ya, salah satunya ya siapa yang kemudian tidak hadir ya di dalam ujian kesetaraan ini. Nah, itu kira-kira pengalaman saya. Semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan.